not merely seeing reality, it is touching the truth. Tower God of Neward. Jadi kali ini saya mau coba nih game baru Tower God of Neward. Sebenarnya sih kemarin kan sudah ada tuh game Tower of God. Dan sekarang Tower of God sudah ada yang baru. Jadi saya mau coba, langsung saja kita bakal mulai ya Tower of Neward. Tapi ini saya nggak tahu apakah udah baru tuh seminggu yang lalu ya, karena saya baru ngecek Play Store juga nih. Jadi langsung saja kita bakal coba ya, dan kita bakal lihat sih ada apa aja di Tower of God Neward ini. Ya, di sini masih kayak scan cerita. Si suaranya kaget loh ya. Tower God of Neward. Di sini masih scan ceritanya. Oke, jadi kalian yang mau download langsung aja kalian cek ke Play Store-nya aja guys. Tower of God Neward. Oh, ini dari scan pertama ya. Dari yang pertama kali dia di tower sampai bertemu Rabbit. Oke, kita skip aja nih. Oke, kita lihat. Dan dia kan sempet tuh di awal-awal tuh yang bertemu yang monster di dalam kolam itu. Oke, kita lihat ya di sini masih loading. Oke, ini untuk fight-nya kita lihat. Asik. Untuk fight-nya ini mirip Distel ya, mirip Distel. Kalau kalian main Distel kalian tahu nih, ini mirip kayaknya nih. Dari grafiknya juga bagus loh. Tower of God Neward, asik, keren. Kalian lihat, apakah kalian di sini pada banyak mainin juga? Kalian komen ya, komen. Saya penasaran, tapi aduh, kenapa ya? Scan story-nya mana nih? Saya mau lihat scan of the story-nya bakal bagaimana. Stranger. Oke, stranger. Oh, ini. Open the door. Oke, ini masih kayak story-story awal ya. Jadi jangan dibukanya. Oke, udah ya, langsung saja kita bakal lihat di sini. Kita disuruh kasih nama. I use this. Yes. That is a good name. You never once have. Welcome to Plague, Mr. Head-on. Okay, welcome. First. Hi, Yori. Range and move Yori to the front line. Let's move Parakill to the back row. Oh, di sini kita menyusun formasi ya. Di sini ada SSR, ada SR. Waduh, kalau kita lihat dari awal ini kayaknya menarik ya. Kayaknya sekarang mah kita main gamenya random-random aja ya guys. Gak Naruto, Dragon Ball, One Piece. Terserah aja dan main game apa. Jadi kalian juga yang mau request-request game apa, langsung aja komen ya. Sekarang saya mau mainnya sih apa yang saya suka aja. Kalau dulu mah Naruto, Dragon Ball, One Piece kan. Sekarang kita bebas kita mainin aja seru-seruan guys. Oke, kita lihat ya, untuk grafiknya kita coba skillnya nih, special move. Wah, sih keren sih. Keren. Kalau kita lihat dari grafiknya, skillnya, bagus sih. Bagus, apalagi bagi kalian yang suka nonton Tower of God itu, mantap. Oke, let's follow me ya. Wow, loot. Looting. Oke, ini saatnya. Masih melanjut ke tutorial. Oke, climb. Oke, ini kalau kalian lihat ya, ini tempatnya itu yang saat di tower dam tower yang di tempat perang kayaknya nih, yang rumput-rumput kayak gini kayak kena. Ini apa nih? Tempat gacha kan? Dan rata-rata kan kalau kita tahu Tower of God nih banyak gachanya sih. Kayaknya masih belum keluar.
Oke, kita level up, guys. Oke, sudah nih. Udah untuk level 10. Oke, langsung saja kita bakal mulai ya. Oke, ini nih. Boom. Itu dia, guys. Mantap sekali. Dive head first into the west. Into the head or into the west of chains. Keren, keren, keren. Oh, you have a new. Nah, skip aja ya. Saya mau kelarin itu tutorial. Oh, dapat SSR. Kayaknya pinjem sih. Kalau enggak langsung dapat. Pinjem, oh berarti 4 kartu bisa. Jadi di sini kayaknya bisa sampai 5 ya. Kalau kita lihat sih ada satu slot lagi yang kosong. Kita lihat lagi ya, ini satu skill, satu hero baru SSR yang dapat. Oke, kita lihat, gak usah pakai auto, coba skillnya nih. Kita lihat guys, oh bisa gak langsung, langsung tekan aja. The Serious Effort Immunity. Wah, sih keren, asyik bener sih. Keren. A new wave approaches. Ah, keren, dari grafiknya juga bukan bukan kaleng sih. Keren. Dapat lagi nih. Share. Ini kayaknya masih kayak adventure sambil tutorial. Ya, kalau begitu kita kelarin dulu ya tutorialnya. Saya mau ke lobby dulu nih karena tutorialnya kurang lebih begini. Grafiknya juga mantap. Kita bakal selesaikan dulu tutorialnya dan langsung lanjut ke lobby ya guys. Kalau begitu kita skip dulu. Oke guys, kita dikasih 10 summon nih. Kita lihat ya, 10 summon gacha. Kayaknya juga keren loh sih. Kita lihat nih. Oke, emas ya di sini. Kalau kita lihat dari gachanya juga mantap. Tes. Ya di sini dapat. Oke, asik. Wah, animasinya gitu amat loh. Oke, di SR. Ah, guys, gak ada SSR kan nih? Aduh, ente guys ya. Ini SSR apa R ya? SR cuman. Nah, ini kita udah masuk lobby, kita bakal klaim. Dan juga kalian nanya, bang, kode redeemnya ada? Dapat loh. Dapat reward pertama. Gratis itu ya? Wah, gratis SSR, guys. Gratis SSR, brand. Wah, mantap. Jadi ini sudah gratis SSS. SSR, karena kalau SR itu kan yang kita bilang rare-rare lah. Kalau SSR itu very rare. Wih. Jadi kalian mau coba langsung aja, guys. Kita claim dulu. Langsung aja kita pack dulu guys, saya penasaran nih. Tapi apakah kita bisa redeem kode ini untuk persis day pertama, tapi harus top up. Untuk yang redeem kodenya ada interkode. Sebentar ya, kalau begitu kita bakal cari interkode nih sampai dapat. Kalau nggak ada ya, udah ya ente. Coba. Kalau kita lihat di sini, oh agak susah nih. Ini satu kupon per akun. Apa? Kupon recession ya, kita coba ya cari kodenya. Oke, kita nemu kodenya nih. Kalau nggak bisa ya sudah ya ente. Kode yang pertama sini ada mystery gold. Oke, mantap, it's send, berarti berhasil. Kita lanjut kode yang kedua. Kode yang kedua ada, wah, nggak bisa ya. Coba ya, kode vegesik. Kalau bisa yang ini yang bawah ini ya. Kode vegesik pakai huruf besar semua ya. Oke, bisa guys. Oke, udah bisa. Kita lihat ya hasil dari kode redeem tadi dapat apa aja. Penrewat. Oke, dapat 600 kristal ya, lumayan lah. Dua kode redeem. Di sini kita ganti dulu profilnya. Kenapa bang ganti profilnya? Saya skip ya, saya ini cowok aja karena saya sendiri adalah cowok guys. Oh, kode club ini profil depannya nggak bisa ya diganti ya.
Kings. Would you like to do what I want anyway? Kings. Select a teammate and. Okay, bisa guys. Oke, okay. Ini dia nih, keren guys. Langsung aja kita bakal mulai ya untuk fight-nya. Kalian yang penasaran bertarung bagaimana, saya juga sudah penasaran nih bagaimana karakter SSR yang baru kita ini bertarung. Aduh, disuruh upgrade, saya ngebug nih. Oh kan, tutorial nge-upgrade, ya bagus lah. Jadi kita skip dan langsung lanjut ke fight-nya. Oke, langsung saja kita bakal lihat fight-nya ini, wah. Kita lihat guys. Boom. Kita lihat ya skillnya. Oh, oke, okay, kita lihat. Easy win. Kelar. Oke, okay, kalau begitu videonya sampai sini saja ya. Kurang lebih ya. Untuk review-nya next aja kalau kita lanjut. Kalau kalian banyak main ya, kita mungkin bakal main lagi ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa.